Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Semi TV. Pada video kali ini saya akan jelasin bagaimana cara menghilangkan notifikasi WhatsApp web yang muncul di HP kalian ya. Nah, di sini saya akan jelasin caranya itu sebenarnya sama aja kayak nonaktifin notifikasi pada WhatsApp ya. Terutama ketika ada chat masuk, telepon masuk dan sebagainya itu sama aja sih kayak gitu juga caranya untuk nonaktifin notifikasi buat WhatsApp web ya. Jadi pertama-tama silakan kalian masuk ke pengaturan seperti ini. Berikutnya kalian masuk ke manajemen aplikasi ataupun kelola aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, lalu masuk ke daftar aplikasi, guys. Nah, di sini silakan kalian cari aja aplikasi WhatsApp ya. Nah, ini silakan kalian cari aja aplikasi WhatsApp. Nah, ini ya. Nah, setelah itu silakan kalian bisa pilih kelola notifikasi. Nah, di sini silakan kalian bisa klik nonaktifkan ini ya. Nah, tapi kekurangannya walaupun kalian nonaktifin notifikasi WhatsApp, kalian juga nggak bakal tahu notifikasi pesan masuk dan notifikasi chat grup ataupun apalah. Itu jadi nggak bakal tahu. Nah, jadi kelemahannya sih itu. Nah, jadi semoga bermanfaat, semoga kalian bisa terbantulah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.